Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Pertama tentu saja kami sebagai guru sama seperti bapak dan ibu sekalian sebagai orang tua merasa bangga, merasa gembira, merasa bersyukur karena kami bisa menghantarkan putra-putri bapak dan ibu sekalian dalam acara semacam ini. Ini adalah betul tadi ajang kreasi anak-anak kita yang menjelang mereka ini jadi alumni, yaitu anak-anak kelas 5 dan kelas 6 yang sebentar lagi, selangkah lagi mereka ini nanti jadi alumni pondok ini, dan kita harapkan mereka ini betul-betul bisa menjadi pemersatu umat, pemersatu bangsa, bisa menggalang ukhuwah. Oleh karena itu kami setujui kalau tema sekarang ini adalah tema Nusantara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mereka kita harapkan anak-anak kita ini nanti setelah jadi alumni bisa terjun ke masyarakat, menyebarkan ajaran agama yang kita anut ini untuk mempersatukan bangsa, untuk memajukan bangsa dan negara kita. Tentu saja semuanya ini adalah mimpi-mimpi kita. Kita tidak tahu anak-anak kita ini nanti akan jadi apa. Yang jelas kita berharap mereka ini jadi subbanul yaum rijalaka. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mereka mudah-mudahan bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak kelas mereka yang sudah menjadi alumni, kemudian ada yang mendirikan pesantren. Ada yang jadi guru besar, jadi rektor, jadi ya mengelola pendidikan. Ada yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mesir, ke Sudan, ke Maroko, ke Malaysia, ke Yaman, ke Pakistan. Ya, kita berharap ada yang ke Turki juga. Kita berharap mereka juga mengikuti jejak itu. Saat inilah merupakan bagian daripada pengembelengan mental mereka. Mudah-mudahan mereka dengan kebersamaan, ya, dengan kreasi bersama, insya Allah mudah-mudahan kita harapkan menjadi orang yang kita cita-citakan bersama, baik oleh kami sebagai guru maupun oleh bapak dan ibu sekalian sebagai orang tua. Sama sebenarnya kita kalau melihat anak-anak kita ini tumbuh menjadi matang, menjadi dewasa, menjadi bertanggung jawab, menjadi kreatif, menjadi orang, tentu juga bapak dan ibu sangat senang. Rasa senang bapak dengan kami juga sama. Nah, bapak dan ibu sekalian, tidak terasa memang usia pondok ini sudah 36 tahun. Perjalanan yang panjang tentu saja, yang sebentar lagi akan 40 tahun, 4 tahun lagi. Ya. Oleh karena itu, melalui acara ini kami juga mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pondok ini terus bisa berkembang, maju, ya. Kemudian menjadi kampus satu. Ini juga tanah kita ini di sekitar ini masih luas sebenarnya. Ya, hanya belum kita miliki, masih di tangan orang lain yang memungkinkan ini untuk bisa kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti menjadi milik kita suatu saat, insya Allah. Demikian pula juga di kampus 2. Kami dari pagi sampai siang tadi ada di kampus 2 yang khusus mengelola tahfidz Al-Quran. Wakaf
ya, dari saudara kami almarhum Insinyur Abdullah Surya. Ya, alhamdulillah ada hampir 2 hektar di sana, kemudian terus berkembang. Ya, pada saat sekarang ini juga kami mohon doanya, karena di sekitar itu pada menawarkan tanahnya kepada kita untuk kita beli. Ya, meskipun kita tahu kondisi dan situasi yang terbatas, mudah-mudahan dengan doa Bapak dan Ibu sekalian, para kiai, para asatidz, para kesepuhan, bisa terwujud semuanya. Demikian pun juga amanah di Tiram juga, yang di sana pinggir jalan ada 1,5 hektar, mudah-mudahan itu tanahnya masih luas, hanya masih belum milik kita kecuali yang 1,5 hektar itu, tapi itu pinggir jalan sehingga bisa menjadi akses untuk perluasan berikutnya. Kemudian ya, ada tanah di pada Rincang juga, itu wakaf juga dari mantan anggota TNI Angkatan Laut. Ya. Ya. Ini tentu saja kami mohon doanya semuanya, pengembangan-pengembangan ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Yang jelas pada malam hari ini kami berbahagia dan bersyukur dan mengucapkan selamat kepada anak-anak kita kelas 5 dan kelas 6 yang menjadi motor penggerak bagi penyelenggaraan Arena dan Gembira pada malam hari ini. Ini live streaming ya. Ini live streaming, bisa dilihat di YouTube juga, bisa dilihat melalui kalau pegang HP bisa lihat di HP. Dan mudah-mudahan ini terus kita bisa diakses oleh banyak orang. Kalau saya menyampaikan ke panitia, tolong supaya bisa dibaca, bisa disaksikan oleh 1,000 orang yang tidak sempat hadir di sini. Ini harapan kami. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya acara bisa berjalan lancar dan sukses. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena temanya Nusantara ada gong, ada lambang-lambang itu juga karena temanya Nusantara. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Arena Gembira pada malam hari ini kami nyatakan dibuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.